Alright, by the time korang tengok aku sekarang ni, hari ni 14 Mac 2022. Ya, aku rasa macam simptom demam lah. Aku ada demam biasa je. Dan tak ada sakit tekak, cuma sesama. Maybe sebab aku tak cukup rehat pada hari Sabtu hari lepas. Hari ni aku dapat result kit yang aku guna untuk saliva only. Tadi aku beli kat farmasi, menunjukkan result aku positif. So sekarang ni aku ada kena quarantine dekat dalam bilik, bilik kat rumah aku, selama 1 minggu daripada tarikh hari ni, 14 hari bulan Mac 2022 hingga 20 hari bulan Mac bersamaan hari Ahad ni. So 1 minggu aku duduk kat bilik. Tengok ah, dengan duit tengah tak ada ni, full bat. Dan nasib badan. Alright guys, nanti mungkin aku akan update hari by hari. Bermula daripada video yang sekarang ni, aku akan upload pukul 8 malam ni, korang cakap. So siapa kata yang dah booster tak boleh kena, tak boleh kena COVID kan. Dan aku pisang enggak ni, apa boleh buat. Shit happen. So jadi kita kena stay at home. Jom aku tunjuk korang view daripada bilik aku. Okey lah sikit. So ini adalah keadaan bilik aku. Pandangan luar eh, bukan pandangan bilik. Pandangan bilik jangan tengok. Siapa? Rumah bujang kan? What do you expect? So sana KLCC, lepas tu KL Menara Tower, and then yang paling tinggi tu, you know lah, Menara Baru. Menara apa lah nama dia? Menara Merdeka eh? Apa dah, aku pun tak tahu. Tak ambil pot. So kalau bengkel RBM dekat situ. Okay, tu masjid. Ni sekolah rendah Alam Damai, sekolah menengah Alam Damai. Kawasan sana Langat, kawasan Langat Ampang lepas lepas bukit ni. So kalau Genting atas tu sekarang tengah cloudy, so tak nampak lah. Okay, apa kemengarut ni pun aku tak tahu. So hari ni aku nak mukadimah diri lah. Tapi simptom-simptom lain aku tak ada rasa apa-apa. Cuma hari ni rasa macam dedau. Pagi tadi pukul 7 ke 8 tadi aku dedau, and then kemudian aku rasa macam demam yang sesama lah. Dan sesama daripada semalam aku kena. Mungkin tak cukup rehat. Lepas tu, yeah, aku sempat pergi kerja kejap. And aku terus inform bos yang aku tak apa-apa, sihat lah. Jadi aku pergi beli kit. And then makan. Lepas tu aku terus pergi balik rumah ni sekarang. Pisang. So tunggulah update hari by hari. 1 minggu mat. So ni aku punya result dapat ni. Positif eh. Positif. So 2 line C dengan T dia. Positif mat. Ni brand yang aku pakai, Sejoy SRS COVID 2 antigen rapid test saliva only Helio. So aku ada beli 2. Yang ni sepatutnya dah kena buang, tapi sebab positif, so mungkin aku simpan kot buat kenangan. Aku dah pernah kena, walaupun kau dah booster, which is kau dah dah berapa bulan kau booster, tapi tetap kalau nak kena is mean kena. So di mall aku beli, farmasi niaga, Panadol. Satu
kedua mungkin lepas lepas 20 bulan aku akan akan buat lagi pagi before aku nak pergi kerja. Kalau masih lagi positif agak down lah. So ni pun aku dah beli tadi, Durex ni je lah yang kit aku beli untuk demam ni. Hari ni aku demam dan sesama tu je lah ubat yang dia recommend kan kan. So aku tak luar apa-apa sekarang ni, aku just kena lepak, no deal eyes. Tak kerja seminggu mat, pisang mat, nak buat apa dengan duit tak ada ni lagi. Tak apa, aku dah inform dah dengan bos, aku dah inform dengan kawan-kawan yang aku rapat macam bengkel RBM tu. Dan aku bagi tahu parents aku lah bahawasanya aku akan kena quarantine selama satu minggu dekat dalam bilik. Ya yeah. Alright, itu saja perkongsian untuk hari ini. Tunggu update aku hari-hari. Tapi setiap pukul 8 malam lah aku akan post apa aktiviti aku buat waktu quarantine dekat rumah. Alright, ciao.